Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat tani yang berbahagia. Pada sore hari ini saya Pak Haryanto ingin berbagi dengan panjenengan sami tentang bagaimana tata cara kita membuat bonsai dari cabai. Dalam hal ini saya sebagai contoh adalah cabai merah. Jadi ini penampilannya bonsai cabai merah. Ini caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita persiapkan bibit cabai merah dari biji, kemudian kita tanam di ini kebetulan pot bekas ya, yang sudah usang ya, tapi saya manfaatkan. Kemudian kita tanam berkelompok ya, mungkin dalam satu bibit ini sekitar ada 10 atau berapa yang tidak saya hitung, yang jelas itu banyak ya sebenarnya. Kemudian kita biarkan tumbuh sampai besar. Setelah tinggi pohon dari cabai tadi yang terkumpul tadi, kita ini ya, kita tali seperti ini ya, ini tali, ini kita tali dengan rafia ini ya, ini kita tali dengan rafia. Nah, terus kita biarkan dia tumbuh ya, kemudian tentunya cabangnya itu nanti tidak beraturan ya, kita potong ya seperti ini ya, kita potong pakai gunting agar tajuknya rapi ya, bisa berbentuk seperti beringin ya, miniatur beringin ya. Ini bahannya adalah lombok merah. Sedangkan mengenai media tanamnya, seperti biasa ya, kita menanam tanaman, entah tanaman jambu, tanaman apa saja, seperti itu ya, yaitu campuran di situ kayak kambing, sekam padi, tanah, dan kompos ya. Ini kita memanfaatkan pot bekas yang sudah robek-robek, kita pakai untuk membuat kreasi bonsai ya, kita anggap aja bonsai, walaupun sebenarnya bonsai itu harus terbuat dari kayu keras ya, tapi ini enggak apa-apa, lombok pun bisa kita bikin seperti itu untuk suatu karya seni. Ini ya, ini bagus ya, lomboknya bagus ya. Monggo, mudah sekali caranya, semua orang tentu bisa untuk melakukannya ya, mari kita galakkan gerakan untuk menanam apa saja, termasuk tadi lombok pun bisa kita bikin seni, kita bikin kreativitas untuk karya seni bonsai ya. Ini bonsai dari lombok. Ya memang lombok itu nanti usianya juga tidak begitu panjang ya, nanti kita ya bisa bikin lagi, kalau misalkan ini sudah tidak bagus, sudah tua, nah kita buat lagi, tidak apa-apa untuk memunculkan kreativitas kita. Ini lombok ini kebetulan buahnya banyak ya, bisa kita nikmati keindahan bonsai dari lombok ini. Panjang sami tentu pemirsa bisa untuk melakukannya ya, caranya mudah sekali seperti ini tadi, kita tanam bibit lombok dari biji, kita tebarkan bergerombol ya. Kita berarti apa kan 10 atau 11 atau berapa ini bisa dihitung ya. Tidak ada aturan yang khusus, yang penting nanti setelah apa itu lombok itu tumbuh dan berkembang besar, kita ikat ya. Kita ikat seperti ini tadi sudah saya sampaikan, kita ikat sehingga membentuk suatu pohon ya, menyerupai dengan
bonsai dari beringin gitu ya. Nah pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Kreativitas yang sederhana ini semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah semangat kita untuk berkreasi. Apa saja sebenarnya bisa kita pakai untuk berkreasi, tanaman apa saja ya, termasuk lombok, apalagi misalkan jambu, apa jambu air dan sebagainya, itu bisa. Jadi yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng, dan tolong ya sobat komentar ya, biar video saya meriah gitu loh, biar kita bisa berkomunikasi antara kami dengan para pemirsa yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.